Siapa yang paling lu gak suka di NTM? Lu? Gak boleh jawab gua, bohong lu. Ternyata cuma gitu doang ya. Gua gak suka sama dia karena dia tuh suka caper sama gue. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau men-challenge memori Evani dan Sita. Jadi kita akan main namanya udeg-udeg teh. Gua enggak ngerti namanya apa. Jadi kita bakal cara mainnya tuh misalnya nih gua pertama gua pilih ini. Terus nanti Evani tuh harus ngulang terus kasih gelas yang baru terus Sita 1 2 3 gitu. Terus nanti gue kayak 1 2 3 4 gitu. Terus gua 1 2 3 4 5 gitu. Banyak ya. Nah, nanti yang salah bakal kita hukum harus menjawab pertanyaan atau minum air garam gitu. Oke? Okay? Siap? Kita kayaknya home team play dulu nih. Home team play. Kita home team tangannya play. Tangannya sih biasa gak hoki nih. Gini ya? Oh Pipa, yuk gem. Neng. Wih, Sita pertama loh. Gue depan belakang hitam padahal. Lu ntar orang mau suhu itu ngomong lu gimana? Maaf. Jangan ngomong kalau saya gak suruh kamu ngomong ya? Iya kak. Balik lagi pas challenge kali ini asik. Ini nih realnya nih harus begini nih. Ini gue terakhir. Oke. Okay. Jadi Sita, aku, kakak. Aduh, kenapa sih? Pecah ntar weh. Kayak sorry. Lu jangan jauh-jauh lah, Bang! Kan... game. Gua udah lupa tau. Gua terakhir nih. Gua udah nginget-ngingetnya. Si cari aman! Gua dulu, si cari aman! Tunggu, gua udah lupa, gua udah lupa, gua udah lupa. Nah kan? Saya udah salah. Gue udah bilang, gue masih gak inget. Lu jangan panik, lu panik tentang ke situ. Iya, lu panik dulu. Oke, cewek okay. Ya. Jadi kita langsung hukum. Kita langsung hukum. Gue dapet wild card lah. Baru mulai. Berarti ini truth atau drink? Oke, kita cari haters. Truth aja lah. Yang beli follower siapa? Lu mana? Lu mah! Astaga! Jawab atau minum? Dipilihannya gak jawab! Lu temen-temen lu tuh yang beli follower siapa? Temen-temen gue. Curiga ya. Ah, harus jawab nama nih. Iya dong. Jawab nama, tahu aja lu. Game julid. Kayaknya julid beli followers ya, Bo. Kenapa lu bisa ngira gitu? Soalnya naiknya 63.000. Sebenarnya bukan Jolinya yang beli followers, tapi follow bala-balanya yang beliin. Oh, fans yang beliin ya? Iya. Ih, aku juga diserang gitu dia. Tuh. Jadi yang katanya follower pertanyaannya buat gue. Tapi mau kan lagi sama topiknya. Oh, iya deh. Soalnya aku juga diserang gitu, dibilang katanya aku beli followers. Oh iya? Ada yang bilang gitu. Terus kayak si gue anteng-anteng dibilangnya beli followers. Ya udahlah ya, mungkin bala-bala lu juga beliin lu followers. Sejadi sih. Gak tau deh. Kayak bala-bala Gia ya, beliin dia followers kan? Oh iya, Gia juga kena. Jadi dibeliin sama followersnya. Eh, followers mahal tau. Ya udahlah ya, bersyukur aja kan followers lo naik. Oh iya, ya udah mau lo beli atau apa ya udahlah, yang penting kan followers lo naik. Betul, yang penting gue gak minum air garam. Berarti, nah, ini lanjut dari nah, tadi. Nah, nanya dong. Satu-satu pertanyaannya. Oh enggak, satu pertanyaan buat satu orang. Enggak dong, satu-satu. Ih, abis aja gue. Ini apa lu? Oh, satu pertanyaan aja. Oh, ya udah satu pertanyaan. Ini berarti lanjutin yang tadi nih. Dari ulang, Pang. Ya udah, enggak jadi duluan. Kan kalah yang dari sini, muter gini aja. Oke, okay, nah, duluan. Berapa? Apa sih lo inget gitu? Oke. Asik. Berapa? Tunggu kita hitung dulu, kayaknya dia salah deh barusan.
Iya deh, kayaknya dia, iya. Tiga kali dia kan? Tiga kali, dia cuma dua. Oh bisa gini cara mainnya. Ceritain ya. Siapa yang paling lu gak suka di NTM? Lu. Gak boleh jawab gua, bohong lu. Selain gue, siapa yang lu gak suka di NTM? Pokoknya lu gak boleh jawab gue, Giselle, Faradina. Si udah tau jawaban apa, dia sebel banget. Lu mau jawab apa mau minum, kan ada pilihannya. Lagi mikir. Ini yang bangke nih Sita nih. Lihat deh siapa. Eh kalau minum tuh langsung seduk semua atau semua ini? Abisin lah. Astaga. Abisin gak sih? Gua kasihan sih, tapi lu emang harus abisin. Kurang ajar. Ntar lagi mikir. Nanti jawab aja. Bunde. Tapi siapa ya? Dia bilang aja pis. Enggak boleh pis juga, enggak boleh pis. Juga baik. Sarah, Audi, enggak juga. Helen, enggak. Gak ada yang nonton kayaknya. Berarti bukan Sarah, Helen, Peace, Audi, Amat, Ma, Faradina, bukan. Evani, Faradina, Sita, Giselle, bukan. Udah tujuh tuh yang disebut bukan. Berarti masih ada sisa. Yola juga enggak. Yola enggak. Cai juga enggak. Cai enggak. Aurel apa lagi? Aurel enggak, 11. Nita sama Joli? Oh, ya tuh kayaknya dua terakhir masih membingungkan. Jadi yang mana nih? Bottom tuh. Si Bottom tuh. Dia yang bikin urutannya. Si, tapi gue gak ada masalah sama orang. Durasi, yeah. Suruh milih. Tapi kalau gue gak suka ngasih apa? Pilih lah satu yang sedikit gak suka deh. Kok gue yang mancing-mancing? Tahu acara siapa sih? Tahu. Tapi kalau sama Kak Joli, lu minum aja lah, capek gue mikir. Ya, berarti lu udah ngomong bottom tuh gitu Nita sama Joli. Tinggal sebut aja satu, lu ngapain minum? Soalnya emang dua-duanya kagak ada. Di antara dua itu kan berarti kan dari semua kontestan nih yang lu paling yang suka kan dua itu ibaratnya. Bottom tuh nih udah astaga, nih. Astaga, cuma perkara urutan salah sebut enggak tuh. Udah jawab tuh, aja, jawab aja. Nah, lu tinggal sebut nih salah satu Nita apa Joli gitu. Yang lu paling enggak suka. Tapi enggak suka kan bukan berarti enggak temenan. Enggak suka kan bukan berarti ada masalah kayak. Coba ya gue enggak suka aja. Jadiin kalau misalnya disuruh suka, gitu. Sekamar selama sebulan lagi. Gue gak bisa sekamar sama Nita. Iya deh Nita. Udah Nita. Oke. Okay. Gue gak bisa banget ya bangunnya pagi banget terus mau dibangunin. Hai Nita, Oktar Cetar. Maaf ya Nita. Oke okay, lanjut. Ayo Pang. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita mulai dari pang 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 pang. Lu lagi, lu ngapain dua kali? Nah tadi. Kan lu dari awal. Sekali, dulu. Oh mulai, oke, mulai. Tadi tiga kali karena kan satu berarti tiga, tapi cuma dua kali gitu. Oke. Yang mana tadi? Si. Seneng nih gue kalau gini nih. Ini bukan sih ya tadi? Pem, ini kan? Yaudah gue dulu. Ya udah muter gini. Biar lo selamat. Ayo udah. Kita ulang yang tadi biar pang-pang yang kena. Sijang. Wallahi. Namanya yang ini tadi. Kayak lagi lagu ini mah Hard Till Gone dah. Gua udah lupa guys. Ah, gue inget nadanya. Pus, aneh banget. Allahu Akbar. Kayaknya salah. Lu salah, Kak. Tadi dia pencetnya kayak gini. Pencet ya tuh. Oke, lu yang nanya. Gak punya pertanyaan. Kan lu tau gue gak kreatif. Gue tau. Ih, mati. Tapi nggak boleh jawab gue, orang-orang udah tahu siapa kontestan paling nggak punya personality, kayak nggak berkesan, mati lu, gila. Emang ini ya, nggak boleh disatu. Paling nggak punya personality. Ya, kayak nggak berkesan lu biasa aja. Gak tahu personalitinya jujur. Nah, pasti muka lu mah. Nggak boleh gitu jauh. Gak tahu personalitinya.
Berarti ganti pertanyaan. Iya enggak? Abis enggak tahu jawabannya. Mau nanya apa sih? Enggak ada, sama deh pertanyaan kayak Pani. Apa? Siapa kontestan yang paling enggak disuka? Yuli. Cepet gue jawabnya. Takut aku. Nah, pertanyaan cuma gitu doang ya. Gue enggak suka sama dia karena dia tuh suka caper sama gue gitu. Terus suka kayak drama-drama gitu. Tapi enggak ada drama enggak naik, Kak. Kita. Tapi gue syutingnya tuh capek, Pani. Kayak nungguin drama dulu, gue capek. Jujur, Kak, curhat sama kita 3 jam diri nungguin dia curhat. Kepancing sih. Gitu. Ya? Oke. Okay. Kenapa? Terus giliran gue yang nanya dua orang gitu. Emang spesial. Tanya Pak. Tapi gue gini ya, gue tuh berusaha profesional, maksudnya di luar dari gue gak suka sama nih orang, menurut gue kenapa, tapi waktu dia pulang tuh bukan gue yang pilih. Gue kagak pilih dia tuh waktu dia pulang. Bukan itu, gue. Itu udah kesebar kok, orang-orang tahu itu, bukan lo yang pilih. Justru gue pilih dia pulang tuh dari sebelum-sebelumnya. Iya lebih par. Gue pilih dia pulang tuh. Anjir, emang sengaja banget, emang inspirator. 4 peserta. Top 2 sama bottom 2. Dari apa nih? Dari look atau berdasarkan competition lah ya. Gua urutin nih berdasarkan okay, jadi competition 4. Ya. 4 top 2 bottom 2. Yang menurut gua performanya bagus sampai yang enggak. Gue suka Yolanda. Oke. Gue suka Yolanda, terus gue suka gue suka Marissa sih. Nah, Yolanda sama Marissa. Bottom 2 gue enggak suka siapa tuh? Cita. Gue udah nungguin. Kita nungguin. Pak Aziza. Bukan. Kita tunggu mana nih? Tiffany. Bukan. Kayu. Ayu. Bukan. Audi. Michelle. Oh, Giselle. Enggak, bukan. Giselle tuh kayak di tengah-tengah lah menurut gue. Sarah oke. Okay. Aurel. Tuh kan gue sampe lupa namanya. Tidak sangat tidak berkesan. Karena dia diem. Dia diem, satu. Jadi di depan kita judge nih, kalau lu diem, lu tuh kayak ibaratnya jadi enggak kita tuh jadi lupa nama kalian tuh siapa. Kalau Aziza gue inget gara-gara diketawa tuh. Tapi kalau Aura kan di makai gun. Oh, Sweet 17 gue inget itu. Nah, itu Aurel. Nah, tapi dia itu diinget karena pas dia jelek. Iya sih, kasian. Pas dia bagus tuh kayak menurut gue dia bagus tuh foto di marionette tuh. Mm-mm. Oh iya dia bagus, iya ya, kayak boneka banget. Tapi dibandingin sama yang lain, kalah. Jadi kayak, kita nih orang baru nih, harus ngapalin 18 nama kan. Nah, lo either kayak pertama kali lo harus nangis on stage, sampai gue inget. Gitu, lo siapa, atau lo harus memberikan kesan yang kita juri tuh bisa inget gitu. Foto lo tuh either kayak, wah ini anak nih bagus banget nih, gila fotonya keren banget gitu. Itu lu akan diingat atau lu nangis, udah gitu aja. Bisa kita dengar langsung dari ini ya, jurinya langsung. Gue sih gitu. Satu lagi berarti. Oh satu lagi. Banyak ya? Oh iya. Coba itu. Kan Marissa. Yolanda Marissa tadi. Ayu juga gue gak begitu ngelihat dia bagus atau enggak. Kalau Giselle. Gua bilang dia bagus karena gua tahu hasil foto-foto dia dari sebelum ikut NTM nih. Sampai di NTM. Jadi gue kalau misalnya lu tanya gua kayak foto dia hari itu bagus apa jelek, gua bilang jelek. Tapi gua tahu dia nih bagus. Gitu karena gua udah tahu nih foto-foto dia sebelumnya. Kalau kayak lu ya udah enggak usah ditanya lah ya.
foto bazar gitu, tapi lu di IMTM jadi jelek. Ya, saya sangat menyadari hal itu. Paham kan? Paham. Jadi, kalau lu tanya sama gue, bottom tuh siapa yang menurut gue paling jelek? Ya dua itu, karena gue gak tahu nih setelah masuk sama sebelum masuk tuh kayak sebelum masuk juga kagak ada karyanya, Bo. Di dalam juga biasa-biasa aja. Setelah keluar juga gue gak melihat sesuatu yang bagus gitu dari mereka. Paham kan? Gitu. Baik. Oke, jadi sekian untuk YouTube Kagani hari ini. Jangan lupa... Kenapa jadi lu? Ya apa sih? Apa yang namanya? Like, subscribe, dan komen di YouTube sini. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow mereka biar mereka gak beli followers. Terus. Aduh, the shade. Aduh. Abis kayak yang saya kedua ini tuh heboh-hebohnya kayak ini beli followers. Iya, kenapa sih orang-orang gitu. Ya? Kalian jangan lupa follow mereka biar mereka gak beli followers gitu. Nah. Atau beliin mereka followers juga gak apa-apa sih. Jangan. Tapi gue kalau dibeliinnya bot nanti kagak bisa verified. Oh gitu. Kayak Gaya kan kasusnya belum bisa verified karena dia dibeliinnya bot. Berarti beli followersnya harus yang real followers. Tuh guys, kalau mau beliin followers yang real followers. Okay, guys, jangan lupa subscribe juga biar Evani nggak beli subscriber YouTube. Dan dukung Sita untuk punya YouTube channel. Dadah. Thank you.